Assalamualaikum, selamat datang. So ini hari Ahad. So seperti yang korang tahu, malam hari ini adalah hari yang mana Johor dilanda hujan berterusan tanpa henti. Semalam ada sikit petang, tapi malam tadi dia on balik. So hari ini aku terpaksa balik ke Melaka, dan aku akan melalui jalan Mersing ke Kahang dan Kahang ke Keluang. Dan banyak rumours-rumours dan juga banyak-banyak benda-benda yang diperkatakan dalam grup WhatsApp berkenaan dengan jalan, yang mana ada yang beberapa bahagian jalan tu dah dinaiki air. So hari ni aku redah je. Hujan memang tak berhenti daripada malam tadi. Dia ni macam second phase lah. Second phase hujan. Memang non-stop hujan. Start daripada pukul 12 malam. Baiklah, ni pun tak berhenti. Malam masa aku balik daripada Malaysia, dalam pukul 5 lebih tu dia dah stop. Okay, so dari Mersing sampai ke Nita, so jalan dia okay, boleh lalu. Hahaha, ke lautan lah. Jemaluang dan juga ke Kahang. Alhamdulillah jalan masih aman, jalan masih lagi boleh dilalui. Syukur-syukur. Selamat jalan nak masuk Keluang, nak keluar-keluar daripada Mersing tu, daripada Keluang atau daripada arah Kota Pahat. Mersing ok, memang tak ada masalah. Langgar. Lampu ke? Lampu. Lampu sini kena langgar. Macam mana nak bayar tu? Macam mana nak bayar? Baik lagi.
Okay guys, sampai dekat simpangan air hitam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tak ada hujan. Tak ada hujan, tak banjir. Boleh bawa ni kot. Orang kena duduk. Oh. So aku sekarang ada dekat Pura Kencana, Batu Pahat. Kita tengok dekat sini hujan masih lagi belum reda. So ni dah masuk 2 hari turut-turut hujan tak berhenti. Dan aku on the way balik ke Muar. So tadi dekat jalan Kahang, Peluang Kahang, Bersing Keluang, alhamdulillah tak ada apa-apa masalah. Baik. So saja rehat kat sini. Wah, datang motor tak dengar sangat suara sebab ni dia apa? Hujan kan. So apa bahagian speaker aku ni dekat GoPro ni dia ada lapisan air, so dah tak dapat nak dengar lah. Okay. So tengok sikit hujan sekarang. Oh gila, kalau tengok ni kan ni satu Johor habis tu. Alright. Okay, mudah-mudahan tak ada apa-apa yang buruk berlaku lah, insyaAllah. Okay, teruskan perjalanan. Saja tadi lepak kejap kan, update-update status sikit. Alright. Selama 2 hari ni Johor dilanda hujan yang hujan yang berpanjangan dan berterusan dan tak berhenti-henti. So menyebabkan hampir beberapa kawasan di Johor ni dilanda banjir. Mari sekejap. Tadi aku lalu sekejap dekat kawasan yang air-air tu. Alhamdulillah dalam area pukul 4-5 yang tu air dah surut dah. So tak ada lagi masalah. Macam semalam lah. Semalam pun dalam lebih kurang 4-5 aku lalu kawasan tu memang air dah surut. Sebab air dia cepat je, air yang melintas je dia cepat. Tak faham